pembelajaran di kedokteran tidak ada yang melompat, tidak ada akselerasi seperti yang mereka dapatkan saat di SMP maupun di SMA, tentu ini merupakan suatu proses pembelajaran pendewasaan. Teman-temannya pun nanti adalah teman-teman yang secara usia mungkin lebih tua karena mereka normal 3 tahun atau 4 tahun dari mereka, ya ini saya pikir sesuatu yang sangat memungkinkan mereka akan belajar tentang pendewasaan diri, sehingga pada saat lulus pun saya pikir tidak akan beda masalah mereka yang usia 24 tahun, 25 tahun dengan yang saat kalau lancar Albar maupun Zamjang akan lulus pada saat usia 21 tahun. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.